Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, gimana kabar di pagi hari ini? Semangat gak teman-teman? Wah, Pak Nemas semangat sekali hari ini. Gimana tidak, kita akan memasuki pesta lagi teman-teman. Pesta di mana kita bisa melakukan barter di mana-mana ya. Ayo ya. Ayo yang mau mencari sesuatu, yuk infokan ke Bang Dema. Siapa tahu ada yang ingin jual yang barang-barang berharga. Sekjen punya koin besar banyak ya. Nah, ini kabar baik buat kita teman-teman. Ini ada informasi penting dari sebuah media Answering Indonesia ya. Dari Nyaring Indonesia ya, .com. Ini sekarang udah ada berita baru lagi nih, media-media mainstream Indonesia ya. Saya pikir Manula ini akan malu ya dengan melihat media-media sekarang yang membahas ya, yang membahas tentang Pycoin. Ini teman-teman ya, judulnya Pynetwork mencetak tonggak sejarah baru, 500 koin kini bisa jadi jutawan. Nah, ini media nyaringindonesia.com ya, berita hari ini. Nyaringindonesia.com, dalam perkembangan terbaru dunia mata uang kripto, P Universe baru saja mengumumkan kabar yang menggemparkan. Jika Anda memiliki 500 P di dompet digital Anda, selamat, Anda kini bisa dianggap sebagai seorang jutawan. Berarti saya ini apa? Bukan jutawan, lioneran ya. Apa Bang Idung-Idung, kasih istilah dulu ya. Bang Idung-Idung ini keren memberikan istilah ya. Sampai saya memperoleh sebuah julukan sekjen Senusantara ya. Waduh. Apakah ada pioner yang sakit hati melihat itu? Ya janganlah ya. Jangan begitu. Berarti Anda gila-gila jabatan kalau enggak ini ya. Nah, semua pioner, beberapa pioner ya dari berbagai daerah ya sepakat dengan itu. Up sekjen. Ya. 500 pi ini bukan sekedar angka, melainkan simbol dari harapan dan peluang besar bagi komunitas Pi Network. Adopsi Bitcoin yang kian meluas di seluruh dunia menjanjikan kenaikan nilai yang signifikan. Optimisme komunitas Pi terhadap pertumbuhan koin ini semakin meningkat, terutama dengan semakin berkembang jaringan dan kemitraan strategis yang dijalin oleh Pi Network. Pi Network adalah platform mata uang kripto inovatif yang menawarkan cara penambangan yang lebih mudah dan terjangkau. Tidak seperti kripto tradisional yang membutuhkan perangkat keras, mahal, dan pengetahuan teknis tinggi, Bitcoin dapat ditambang menggunakan aplikasi ponsel. Ya. Saya charger dulu ya teman-teman supaya aman, supaya tidak tiba-tiba ini ya. Mudah-mudahan enggak, nanti ajalah sekali. Ini membuat penetok ramah pengguna sekaligus mendorong partisipasi yang lebih luas dalam ekosistem keuangan digital yang terus berkembang. Keberhasilan penetok tak lepas dari dukungan komunitas globalnya yang kini mencapai 60 juta pengguna. Tidak bisa dibohongi. 60 juta menakutkan bagi para penyinyi. Komunitas ini tidak hanya berperan aktif dalam penambangan koin, tetapi juga mendorong penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan ini memperkuat posisi Bitcoin sebagai salah satu kripto dengan potensi besar di masa depan. Pernyataan bahwa 500 pi bisa membuat seorang menjadi jutawan mendorong banyak orang mempertimbangkan kembali potensi investasi mereka di Bitcoin. Baik Anda seorang penambang baru atau pengguna lama, saat ini adalah momen yang tepat untuk mengeksplorasi peluang dengan Bitcoin. Dari investasi jangka panjang hingga penggunaan koin dalam transaksi harian, banyak opsi terbuka bagi para pemegang pi. Dengan popularitas yang terus meningkat, Bitcoin diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas dalam transaksi harian. Pengguna didorong untuk berpikir kreatif dalam memanfaatkan Bitcoin, baik untuk pembayaran antar individu maupun di bisnis yang mulai menerima koin ini.
Penerapan praktis yang terus berkembang ini akan menjadi kunci bagi keberlangsungan Bitcoin di masa depan. Masa depan Bitcoin terlihat cerah dengan jaringan yang terus menjalin kemitraan baru dan memperluas ekosistemnya. Kemajuan ini membuka peluang besar bagi Bitcoin untuk terintegrasi lebih jauh dalam sistem keuangan global. Dengan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan fitur-fitur baru, pengguna dapat mengharapkan pengalaman yang semakin baik dan nilai yang lebih besar dari koin ini. Jika Anda memiliki 500 Pi di dompet digital Anda, Anda bukan hanya memiliki aset berharga, tapi juga bagian dari komunitas global yang dinamis dan berpotensi mengubah cara dunia bertransaksi. Wow, semakin mantap ya kan? Intonasi Bang Dema, mau model apa boleh ya. Dengan kemajuan yang terus terjadi di Pinetor, masa depan terlihat cerah bagi seluruh pelopor. Ini adalah saat yang tepat untuk berinvestasi dan bergabung dalam revolusi mata uang kripto. Tunggu saja ada apa dengan peluang ini. Konten ini bertujuan memperkaya informasi, disclaimer. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami. Ya, mengikuti Bang Dema. Jadi dari media luar pun ya. Nah, itu. Jadi ada dua macam. Kalau saya berbicara elegan, ya, berwibawa gitu kan. Wow, itu lantang untuk para pioner. Tapi kalau saya berbicara cempreng. Halo untuk para penyinyi dimanapun berada saat ini. Saya sebagai Sekjen Pioner Indonesia mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda sebagai penyinyi selama bertahun-tahun. Mengikuti kami, Anda akan menyesal hidup seumur nalo. Jadi sekjen itu serba bisa ya, mengubah suara bisa ya kan, apalagi aduh banyak sekali ya. Oke ya, saya rasa itu teman-teman pioner semuanya, informasi kali ini baru saja juga pagi hari ini kita mendapatkan informasi yang spektakuler ya, di mana akan kita memasuki hari yang ini cuma kamuflase doang ya teman-teman ya, supaya keren aja terlihat. Ini udah lama saya punya seperti ini ya, mau dipakaikan tutup, mana tutupnya, aduh jatuh. Supaya lebih keren kan, mau dipakaikan tutup boleh. Ini kalau pakai tutup ya lebih keren kan teman-temannya. Gitu loh ya. Udah lama saya punya, ada yang protes-protes saya nih. Gimana ini buat video nih ya. Aduh, gimana sih lu ya. Salah teman-teman, terbalik ya. Nah, oke. Okay. Yang lebih keren. Masukkan pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan. Ya, sambil menunggu open minded. Terus-terus, setelah semakin mendekat open minded. Lagi-lagi, hitung mundur. 3, 2, 2, 1. Open minded. Segera terjadi. Salam sukses teman-teman saya semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Support channel Bang Dema. Horas.